Ditemui di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno mengungkapkan akan segera meletakkan jabatannya sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan bentuk konsekuensi dirinya terpilih mendampingi Prabowo Subianto menjadi wakil presiden. Setelah tak lagi menjadi kader partai, Sandi akan menjadi calon wakil presiden yang independen. Dirinya pun bisa lebih fokus mengurus pilpres dan membantu perekonomian masyarakat. Saya dalam beberapa minggu ke depan akan menyiapkan proses mundurnya saya dari Wakil Ketua Dewan Pembina. Dan setelah itu juga kita harapkan bahwa saya menjadi independen. Tidak lagi masuk menjadi kader partai manapun, tapi sebagai seorang calon wakil presiden yang independen, yang berdiri di atas semua kepentingan, fokus dalam khususnya prioritas ekonomi kita membuka lapangan kerja dan memastikan harga-harga bahan pokok ini terjangkau, khususnya buat mama yang ada di sini ya.